Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Innalhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nasta'gfiru, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlilhu falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi sani laymiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat Masjid Jenderal Sudirman yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah kita rasakan pada kesempatan kali ini, yang telah kita rasakan pada Jumat ini. Mudah-mudahan dengan nikmat, berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, kita semakin meningkatkan ketakwaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang namanya syukur itu mesti ditunjukkan dengan kita yakini nikmat tersebut dalam hati. Kita bersyukur pada Allah dengan lisan kita atas nikmat yang ada, dan juga kita buktikan dengan melakukan amalan-amalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar, nabi agung yang mulia, penutup para nabi, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, pada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan contoh-contoh yang baik kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam memahami rizki, kita perlu pahami bahwasanya rizki ini tidak mesti identik atau tidak mesti sama dengan uang atau dengan harta. Rizki tidak sama, ya, tidak mesti sama dengan kita mendapatkan uang atau mendapatkan harta. Bahkan yang dimaksudkan dengan rizki lebih luas daripada itu. Para ulama mengistilahkan apa yang dimaksudkan dengan rizki dengan mereka katakan, kullu ma tantafi'u bihi mimma abahallah. Rizki itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah Subhanahu wa taala halalkan kepada kita. Rizki itu adalah segala sesuatu yang manfaat bagi badan kita, bagi tubuh kita. Dan itu adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat simpulkan dari sini, yang namanya rizki berarti tidak mesti identik dengan uang. Tidak mesti identik dengan harta.
Bahkan ketika kita di pagi hari berada dalam keadaan sehat, kita bisa makan dengan enaknya, diberikan rasa aman, maka itu adalah rizki yang besar juga dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang keadaannya di pagi hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama jizat lahud dunya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang di pagi hari dia diberi rasa aman di rumahnya, di tempat tinggalnya. Yang kedua, dia mendapatkan kesehatan badan, badannya sehat. Dan dia juga di pagi hari mendapatkan makanan yang cukup di rumahnya. Maka kata Nabi SAW, itu sudah seperti dia mendapatkan dunia seisinya. Itu sudah seperti dia mendapatkan dunia seisinya. Dapat rasa aman, dapat kesehatan badan, dapat makan yang kita nikmati di pagi hari, maka itu sudah sangat sangat ya rizki yang begitu luar biasa yang kita peroleh. Kaum muslimin sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada beberapa poin yang para jamaah mesti pahami tentang rizki. Yang pertama, yang memberikan rizki itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hanya boleh meminta rizki pada Allah, tidak boleh meminta rizki pada yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Yaitu dalam surat Az-Zariyat ayat 58. Sesungguhnya Allah itu Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki. Dzul quwwatil matin, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Allah katakan, Allah lah yang memberi rizki. Bukan makhluk yang memberi rizki, bukan benda yang memberikan rizki, bukan majikan yang memberikan rizki, namun rizki semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua patut dipahami, semua makhluk sampai pun pada hewan, semua makhluk sampai pun pada hewan, semua sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat ke-6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada suatu binatang melata pun yang ada di muka bumi ini, berarti ada manusia di situ, ada berbagai macam hewan, semuanya sudah Allah tanggung rizkinya masing-masing. Semuanya sudah Allah tanggung rizkinya masing-masing. Dan rizki kita ini yang kita harus pahami yang ketiga, rizki ini sudah berada pada ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tentukan rizki kita masing-masing 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, bapak-bapak semuanya sudah dicatat rizkinya masing-masing. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasul bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaik." Allah telah menetapkan takdir setiap makhluk. "Qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah." Itu sudah ditetapkan sebelum 50 ribu tahun penciptaan langit dan bumi. Kita sudah punya jatah rizki masing-masing. Dan setiap makhluk manusia, laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak-anak, semua sudah ada jatah rizkinya. Bahkan kalau satu rizki kita luput, kita akan mendapatkan ganti rizki-rizki yang lain. Salah satu contoh digambarkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menggambarkan dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau katakan, salah satu bukti bahwasanya kalau orang itu luput dari satu rizki akan diganti dengan rizki yang lain. Coba perhatikan ketika seorang bayi, seorang janin, ada janin dalam kandungan ibunya. Pertama, dia cuma bergantung pada satu rizki, yaitu dari pusar ibunya. Dia bergantung pada satu rizki yang asalnya dari pusar ibunya. Kemudian setelah dia dikeluarkan dari kandungan ibunya, lahir, apakah ketika itu dia tidak mendapatkan rizki lagi karena sudah lepas dari kandungan tersebut? Jawabannya, ketika dia lepas,
dia mendapatkan gantian rizki, bahkan mendapatkan dua gantian, yaitu melalui dua puting susu dari ibunya. Satu rizki lepas diganti dengan dua. Kemudian setelah dia melewati masa menyusui, dia akan butuh makanan. Maka dua rizki tadi, ketika dia sudah bisa lepas dari ibunya, lepas dari persusuan, maka dia diganti dengan empat rizki. Yaitu kata Ibnu Qayyim, ada empat rizki di sini, yang dua itu dari tanaman dan dari hewan, yang dua lagi dari air dan dari susu. Dua lepas, maka diganti dengan empat. Dan dia menjalani kehidupan dengan empat rizki seperti itu. Kemudian setelah dia meninggal dunia, empat rizki tadi malah berkembang lagi, diganti bagi orang beriman akan dijanjikan delapan pintu surga. Bagi orang beriman akan dijanjikan delapan pintu surga. Maka berawal dari satu, lepas diganti menjadi dua, lepas lagi diganti menjadi empat, lepas lagi diganti menjadi delapan. Kita dapat ambil pelajaran, ketika rizki kita tidak peroleh, maka bisa ada dibuka pintu-pintu rizki yang lainnya, bahkan pintu rizki yang begitu banyak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan, hendaklah kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai karena sudah putus asa dalam mengais rizki, dalam mencari rizki, jangan sampai menempuh cara-cara yang diharamkan oleh Allah. Jangan sampai karena sudah sulit cari rizki, tetap tidak boleh menempuh jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna ruhal kudus, sesungguhnya ruh kudus yaitu Jibril, nafasa fi ru'i inna nafsan la tamuta hatta tastakmila rizquha. Jibril ketika itu meniup ke dalam batinku bahwa setiap jiwa tidak akan mati. Ingat, setiap jiwa tidak akan mati sampai rizkinya sempurna diberikan. Sampai jatah rizkinya sempurna diberikan. Kalau belum sempurna, tidak akan mati. Sampai sempurna terlebih dahulu, baru ketika itu nyawanya akan dicabut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fattaqallaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah dalam cara mencari rizki. Kata para ulama, yang dimaksud memperbagus dalam mencari rizki, yaitu jangan sampai kalau sudah susah, ujung-ujungnya lakukan cara-cara yang diharamkan. Kalau sudah susah, akhirnya nyolong. Kalau sudah susah, akhirnya menipu. Kalau sudah susah, tempuh pekerjaan-pekerjaan yang haram. Jangan. Tetap ajmilu fit tolab, perbaguslah dalam cara kalian mencari rizki. Wala yahmilannakum istabta'ar rizku antatlubuhu bima'asillah, jangan sampai kalian ketika sudah sulit dalam mencari rizki, kalian malah menempuh cara yang diharamkan oleh Allah dengan berbuat maksiat supaya dapat uang. Jangan sampai seperti itu. Fa innallaha la yudriku ma indahu illa bi taatihi. Karena ingat, rizki tadi dicari semestinya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan cara maksiat. Maka pintu rizki itu begitu banyak. Ada 6 pintu rizki yang bisa kita tempuh, dan kita akan dibukakan pintu rizki yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang 6 ini kita tidak mengetahuinya. Coba nanti perbanyak, maka Allah akan memudahkan kita mendapatkan rizki. Yang pertama, kata para ulama, perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah istighfar, maka akan terbuka berbagai macam pintu rizki. Dikisahkan dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum idrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara." Aku katakan, beristighfarlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Dan perhatikan setelah ini disebutkan faedah-faedah atau keutamaan dari seorang beristighfar. Banyak-banyak mohon ampunan pada Allah. Yang pertama,
yursilis sama'a alaikum midrara, akan turun hujan yang deras dari langit. Hujan akan turun dengan istighfar. Hujan juga adalah rizki Allah. Wa yumditkum bi amwal, dan kalian akan dilapangkan dalam masalah harta. Wa banin, akan dilapangkan juga anak. Maka harta dilapangkan dengan istighfar, anak juga diberikan dengan ucapan istighfar. Wa yaj'al lakum jannat, dan kalian akan dianugerahi kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anharo, di kebun-kebun tersebut akan dialirkan dengan sungai-sungai yang mengalir. Maka lihat, dengan ucapan istighfar membuka pintu rizki bagi seorang muslim. Maka perbanyaklah istighfar, astaghfirullahaladzim. Dan Nabi SAW biasanya beristighfar dalam sehari itu adalah 100 kali. Dalam sehari itu 100 kali. Maka merutinkan seperti ini akan membuka pintu rizki bagi kita. Yang kedua, jalin hubungan kerabat. Jalin hubungan kerabat, apalagi hubungan yang selama ini putus dengan sedulurnya, dengan saudaranya, karena ada cekcok sedikit akhirnya tidak pernah kontakan, gak pernah teleponan, SMS juga tidak, maka itu disambung. Atau yang sudah disambung, disambung terus. Maka kata Nabi SAW, man ahabba ayyub satallahu fi rizki, siapa yang ingin dilapangkan rizkinya. Kata Imam Nawawi, dilapangkan rizkinya ini diperluas rizkinya, ditambah rizkinya, atau diberkahi rizkinya. Wa yunsa'alahu fi asarihi, dan pingin dipanjangkan umur, falyasil rahimah, maka jalinlah hubungan silaturahim. Eratkan lagi hubungan yang pernah terputus, atau hubungan yang sudah ada, tetap dijalin terus menerus. Dan yang dimaksudkan sini adalah rahim, yaitu kita jalin hubungan kekeluargaan dengan keluarga dekat kita, tetap dijalin terus, maka Allah akan melapangkan rizki. Yang ketiga, banyak-banyak sedekah. Dan setiap sedekah Allah Subhanahu wa taala yang akan ganti, dan setiap sedekah tidak akan mengurangi rezeki seseorang. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat ke-39, "Wa ma anfaqtum min syai'." Apa saja yang kalian infakkan, apa saja yang kalian sedekahkan, "fa huwa yukhlifuhu," maka Allah yang ganti. "Wa huwa khairur raziqin," dan Allah lah sebaik-baik pemberi rizki. Dan kata Nabi SAW juga, "Ma naqasat sadaqatun min mal," yang namanya sedekah tidak mengurangi harta kita. Yang namanya sedekah tidak mengurangi harta kita. Artinya di sini kata Imam Nawawi, harta secara fisik mungkin berkurang, namun akan diberkahi oleh Allah, atau Allah akan beri ganti dengan rizki yang begitu banyak. Yang keempat, solusinya adalah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan orang itu bertakwa, taat pada ibadah, kemudian menjauhi maksiat-maksiat, maka akan juga dibukakan pintu rizki. Karena disebutkan dalam surat Talak ayat 2 dan ketiga, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya. Dan siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan memberikan rizki padanya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Empat ini, bertakwa, kemudian perbanyak sedekah, kemudian jalin hubungan silaturahim, dan juga perbanyak istighfar, mudah-mudahan semakin melapangkan rizki kita sekalian. Aku lakau lihada, wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin, innahu huwa sami'ul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kasiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bisani ilaymitin. Empat hal tadi telah disebutkan. Yang pertama adalah istighfar, yang kedua adalah memperbanyak sedekah, yang ketiga jalin hubungan silaturahim, dan yang keempat adalah memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pembuka pintu rezeki lagi adalah kalau punya rezeki berlebih, berusaha untuk nabung, kemudian lakukanlah haji dan umrah. Karena orang yang berhaji dan berumrah itu tidak pernah jatuh miskin. Dia nabung untuk umrah saat ini mungkin sekitar 25 jutaan.
Dia nabung-nabung-nabung, kemudian dia pergi umrah. Dengan umrah yang dia lakukan akan dilapangkan lagi pintu rizki yang berikutnya. Sama seperti haji. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutkanlah antara haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra wa dzunub. Karena yang namanya haji dan umrah itu akan menghapuskan kemiskinan dan akan menghapuskan dosa-dosa seseorang. Maka uangnya mungkin berkurang 25 juta tadi, namun Allah akan lapangkan lagi rezeki yang lainnya. Dan ini banyak yang buktikan, orang yang pernah berumrah atau berhaji sama sekali tidak pernah melarat, sama sekali tidak pernah jatuh miskin, karena Allah mudahkan lagi pintu rezeki yang berikutnya. Kemudian yang terakhir, untuk terbuka pintu rezeki bagi kita sekalian adalah perbanyaklah doa. Sejak subuh hari, Nabi SAW sudah memperbanyak doa juga untuk ditambahkan rizki, untuk diberkahi rizki. Dalam hadis Ummu Salamah, dalam riwayat Ibnu Majah, hadisnya adalah hadis yang sahih. Nabi SAW biasanya selepas salam dari sholat subuh, beliau baca doa berikut ini. Yaitu doanya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, itu yang pertama. Dan aku memohon padamu ya Allah rizki yang halal, itu yang kedua. Dan aku mohon padamu ya Allah amalan yang terus diterima olehmu. Tiga hal yang diminta oleh Nabi SAW saat subuh, setelah sholat subuh. Selepas kita salam, bacalah doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyibah. Tambahkanlah rizki yang thayyib, yang halal. Dan tambahkanlah juga amalan yang itu senantiasa diterima olehmu. Maka lihat, sejak subuh hari sebelum kita berangkat kerja, ini baru bangun subuh, setelah sholat subuh Nabi SAW rutinkan doa ini. Kita mungkin lupa atau mungkin kita tidak mengetahui doa ini. Siapa yang menghafalkannya, maka mudah-mudahan Allah melapangkan rizki yang halal bagi dirinya. Maka enam hal kesimpulan kita, yaitu yang pertama istighfar. Berbanyak istighfar untuk rizki itu lapang. Yang kedua, perbanyak sedekah, karena sedekah itu tidak akan mengurangi harta, bahkan memberkahi harta. Yang ketiga, jalin hubungan silaturahim antara kerabat, dijalin terus hubungan dengan sedulur-sedulur kita. Yang keempat, bertakwa pada Allah. Yang kelima, haji dan umrah. Dan yang keenam adalah memperbanyak doa. Dan kami mohon pada Allah, mudah-mudahan para jamaah dan kaum muslimin yang hadir saat ini dilapangkan rizkinya oleh Allah, diangkat dari berbagai macam kesulitan, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki tersebut. Harta tersebut adalah harta yang penuh berkah, yang membawa pada jalan-jalan kebaikan. Kaum muslimin sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di akhir khutbah kami ingatkan, di hari Jumat seperti ini kita disunahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi. Siapa yang perbanyak salawat sekali, maka Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Marilah kita panjatkan doa pada Allah, mugi-mugi Allah memperkenankan doa kita di hari Jumat yang penuh barokah ini. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu waritha minna, waj'al sa'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha
ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulal salam wa najina minaz zulumati ilan nur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com